Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama saya, Eddie Taki, dalam segmen Kisah Misteri dan Mistik. Baiklah, terima kasih kepada semua subscriber dan pendengar yang sudi mendengar kisah seram yang saya bawakan untuk anda semua. Dan kepada yang belum lagi subscribe, anda boleh tekan butang subscribe tanda sokongan anda dan tekan butang loceng untuk mendapat notifikasi daripada channel ini. Jadi perlu saya ingatkan bahawa kisah yang saya sampaikan ini anggaplah hanya sekadar hiburan dan jangan anda percaya 100% kerana kita tidak tahu sejauh mana kebenarannya. Jadi setiap kisah yang disampaikan pasti ada pengajaran yang boleh kita simpan kerana kita ni sebagai manusia tak lari daripada kesilapan. Jadi pada episod yang ke-11 pada kali ini, saya ingin bawakan satu kisah ya, di mana pengalaman seram ni dikongsikan oleh Min. Apakah kisah ataupun kejadian seram yang berlaku? Sama-sama kita dengarkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Min dan kisah ini berlaku sekitar tahun 2016 apabila bapa saya membeli sesuatu di kedai antik di Johor Bahru. Untuk pengetahuan semua, ibu bapa saya ni penggemar barangan antik, di mana rumah kami ni dihiasi pelbagai barang-barang lama. Malah pagar utama rumah kami pun diperbuat oleh kayu daripada landasan kereta api lama. Kosnya pun bukannya murah walaupun kayunya lama, tapi kondisinya amat memuaskan dan masih lagi tahan. Apatah lagi reput lah, walaupun berjemur di bawah matahari, hujan dan dimamah usia, kayu tu masih lagi dalam keadaan seperti mana mula-mula kami pasang. Itulah tabiat ibu bapa saya. Walaupun kosnya mahal untuk kondisi barang-barang lama, kadang-kadang kondisi barang pun taklah sebaik mana. Boleh saya anggarkan dalam 2/10 lah kondisinya. Dan harganya memang tak masuk akal. Jadi keluarga kami ni pun bukannya daripada keluarga yang kaya, tapi disebabkan minat banyak duit yang orang tua saya laburkan, disebabkan hobi beliau lah. Pandangan semua betul apa yang Min katakan, di mana beliau ni ada sertakan beberapa gambar kediamannya. Minta maaf ada semua sebab saya tak dapat nak sertakan dalam video kerana atas sebab privacy, di mana setiap gambar ada wajah-wajah lah, mungkin daripada keluarga ataupun saudara beliau lah. Harap dengan semua faham lah. Tapi cantik pagarnya nampak macam mewah tau. Dan setiap sudut dalam rumah tu boleh saya huraikan, walaupun tingkapnya pun diperbuat daripada kayu, macam rumah kampung lama lah. Dengan almari kayunya, meja makan, yang paling menarik ialah kabinet TV. Dia macam design lama lah, macam design lama, macam apa, ada tingkap tu kan. Siap dinding-dinding tu pun dia ada macam gantung, macam tintin botol kaca. Menarik Dengan set-set cawan pula tu, ni memang boleh nampak lah keluarga beliau ni memang pengumpul barang antik yang tegar. Jadi anda semua boleh bayangkan macam mana keadaan di rumah Min ni. Pada satu hari tu, kata Min, bapanya perlu ke arah selatan Malaysia atas sebab-sebab kerja yang tak boleh dielakkan lah. Jadi bapanya mengambil keputusan untuk membawa kami sekeluarga ikut bersama. Alang-alang tu kami bolehlah berjalan-jalan. Waktu tu kami singgah di Melaka, rambang mata dibuatnya. Sementara bapa saya bekerja, ibu dan adik beradik saya yang lain singgah di kedai antik dan membeli beberapa ukiran kayu yang unik lah dan shilling-shilling lama. Nak dijadikan cerita pada mendengar semua, saya dan keluarga perlu ke arah Johor Bahru dan bapa saya perlu selesaikan kerjanya yang terakhir lah. Dan pada waktu tu, bapa saya memberitahu ada beberapa kawasan yang menarik di Johor Bahru yang menjual pelbagai barang lama menurut sumber di Google. Jadi bersemangatlah ibu bapa saya nak melawat ke kawasan tu, sebab diorang pun adalah nak memberi barangan yang lain kan, yang menarik minat mereka lah. Jadi sebaik saja sampai, ada beberapa kedai yang hanya buka pada jam 8 malam. Jadi kami putuskan untuk tidurlah satu malam sebelum balik ke rumah. Jadi saya berhenti satu kawasan tapak bazar yang terletak di tengah-tengah kawasan Bandar Johor dan mulalah pemburuan barangan antik. Saya jalan jauh ke depan dari keluarga saya dan pada waktu tu betul-betul di satu kawasan lorong yang tak ramai orang, saya ditegur oleh seorang pakcik yang agak tua yang boleh kita tahu dari segi penampilannya. Dan bila dengar suaranya yang menegur pun dah boleh buat saya ni
meremang bulu roma. Dan cuma saya ni cuma tersenyumlah dan membelik-belik barangannya. Dan bila saya sentuh satu jam dinding yang unik, jantung saya ni berdegup kencang lain macam tau. Seolah-olah saya ni takut dengan jam tu. Saya terkejut dan jam tu terlepas dari genggaman saya apabila ditegur oleh bapa saya sendiri. Dan dia pun ketawalah tengok gelagat saya. Dan pada waktu itulah ibu saya pegang jam yang sama dan ibu cuma terdiam. Dan tiba-tiba ibu tanyakan harga pada pakcik tu. Dan pakcik tu tawarkan harga yang tak terlalu mahal dan ibu mengambil keputusan untuk membeli jam tersebut daripada pakcik tu. Dalam hati saya mengatakan, tak jadi masalah ke kalau kita beli jam ni? Jadi setelah selesai kami di Johor Bahru, kami pun macam biasalah pulang ke rumah. Siap kami menyusun barang-barangan yang baru kami beli tu dan kami pun menjalani kehidupan seperti biasalah. Tapi bukanlah seperti apa yang saya bayangkan. Selepas 2 hari daripada tarikh kami sekeluarga balik dari selatan Malaysia, pada waktu tu tepat pada pukul 11 malam, ibu bapa saya dan adik-beradik yang lain semua dah masuk ke bilik masing-masing. Saya pula dari tadi cuma duduk di bilik bermain permainan video. Tiba-tiba bilik saya ni terasa panas tau, yang menyebabkan saya ni berpeluh tak henti-henti dan berasa haus lah disebabkan bahang panas tu. Jadi saya pun ambil keputusan untuk turun ke dapur untuk minum air lah. Para pendengar semua, saya yakin pada waktu tu pukul 11 malam sebab dalam perjalanan tu saya tersentak disebabkan bulu roma saya ni meremang secara tiba-tiba. Dan saya terpandang jam dinding tu yang digantungkan oleh bapa saya berdekatan dengan ruang tamu. Anda bayangkan untuk ke dapur mesti saya perlu lalui ruang tamu barulah sampai ke dapur lah, ada laluan dia kan. Jadi jam menunjukkan hampir pukul 11 malam. Saya tak tahulah, tiba-tiba saya ni macam ralik tau melihat jam ni. Dan apabila jarum jam menunjukkan tepat pukul 11 malam, saya pun hairan lah sebab bila diingatkan balik, sejak kami tukar bateri baru, baru saya perasan tau yang jam ni tak pernah berbunyi. Jadi ketika saya termenung melihat jam tersebut, berbunyi pula dia. Aku ingatkan rosak dah. Lagi sekali bulu roma saya meremang tau. Ish, apa bunyi dia macam ni? Bateri baru bunyi macam bateri dah lemah je. Jadi saya pun hampir terlupa apa tujuan saya turun ke bawah. Disebabkan saya termenung lama melihat jam tu, fikir punya fikir, barulah saya sedar yang saya ingin ke dapur sebab nak minum air. Saya pun tuanglah air sambil bermain telefon lah. Dah pukul 12 ke? Tapi bila saya lihat jam di handphone, baru pukul 11.05 minit. Takkan jam dah berbunyi? Benda apa pula yang jatuh ni? Bunyi lagi? Jam ni dah rosak ke? Pada waktu tu saya syak yang ada sesuatu yang tak kena. Tiap kali selepas bunyi jam, mesti ada sesuatu perkara yang berlaku. Dan kali ni tanpa saya sedar, tiba-tiba lampu dapur terpadam. Dalam hati saya ingatkan mungkin lampu terpadam sebabkan blackout lah. Tapi mustahil, sebab saya dengar seperti suis lampu tu
seperti ada orang yang tekan. Lampu malam yang ada di ruang tamu, dia masih menyala. Dan waktu tu, perasaan takut saya mulalah membuat-buat. Kalau nak diikutkan, saya nak je lari ke bilik. Tapi saya tak berani tau. Macam kaki saya pula waktu tu terasa beratnya amat. Dan mulut saya pula macam terkunci. Sebab kalau saya menjerit, pasti salah seorang daripada ahli keluarga saya akan turun. Hah? Siapa buka balik lampu ni? Belum sempat saya nak bangun dan berniat untuk lari ke arah bilik, depan mata saya, perkakas dapur dan cawan kaca jatuh berguling dengan sendiri di atas sinki. Saya pun berlarilah sambil menjerit dan didengari ibu bapa saya, dan mereka pun tanya apa yang terjadi. Selepas saya menceritakan semuanya pada mereka, mereka berdua ni terkejut. Jadi setelah berbincang, bapa saya memutuskan untuk jual semula semua barang yang dibeli ketika kami berada di Melaka dan Johor Bahru, sebab kami tak pasti barang mana yang menyebabkan gangguan berlaku di rumah kami. Sebab apa? Sebab bapa saya dah buang jam dinding yang dimasukkan, tapi gangguan masih berlaku di mana ketika ibu saya sedang basuh pinggan selepas makan malam. Seperti ada bayang hitam di depan tingkap dapur sedang memandang ke arah ibu. Kadang-kadang adik-beradik yang lain pula nampak seperti ada kelibat berlari-lari di ruang tamu. Ibu bapa saya masih terkilan dengan apa yang berlaku. Selama berpuluh tahun lamanya mereka mengumpul barangan antik, inilah kali pertama gangguan seperti ini berlaku. Para pendengar semua, sebenarnya ini bukanlah kali yang pertama. Di mana kadang-kadang bila saya menjenguk dari tingkap saya, saya boleh nampak buaian lama yang berada di bawah seperti ada budak yang sedang duduk. Dan ada kalanya saya ternampak seperti ada seorang yang berbaju lusuh, koyak rabak pakaiannya daripada atas hingga bawah. Kepalanya rapat di pagar utama rumah kami tanpa sebab. Tapi perkara tersebut cuma berlaku di rumah kami lah. Dan disebabkan tu saya tak pernah ceritakan hal ni pada keluarga saya lah, kerana saya tak nak disebabkan perkara ni menyebabkan mereka berhenti dari mengumpul barangan antik. Sebab hobi inilah minat mereka, dan daripada hobi inilah ibu bapa saya berjumpa dan berkahwin kerana minat, kerana minat yang sama. Tapi bila gangguan yang berlaku dalam rumah kami, saya tak boleh nak berdiam dirilah demi keselamatan keluarga kami. Minta maaf kepada Eddie dan para pendengar semua, sebab saya tahu yang cerita saya ni panjang. Tapi saya perlu ceritakanlah supaya mungkin anda semua akan faham bagaimana kehidupan kami, situasi saya dan kami sekeluarga yang amat minat mengumpul barangan antik. Berikut adalah kisah yang dikongsikan oleh Min. Di sini saya juga bersetujulah dengan Min, di mana saya perlu kongsikan sedikit sebanyak tentang pengenalan hobi ibu bapanya supaya anda semua mudah fahamlah dengan situasi beliau. Dan dari kisah ni saya tahu yang Min ni memang seorang anak yang sangat baik tau, di mana dia hormat hobi kedua ibu bapa dia lah. Dan kalau dah minat dan benda tu pula benda yang baik, sihat, berfaedah, tak perlulah kita halang. Tapi jika berlaku sesuatu perkara yang buruk seperti situasi Min, seharusnya berbincang dengan baik dan perlu ada komunikasi dua hala supaya masalah yang ada boleh diselesaikan dengan cara yang baik lah. Jadi episod kali ini sampai di sini saja, dan jangan lupa subscribe untuk menyokong channel ni. Dan jika anda ingin berkongsi kisah anda di mana saya akan ketengahkan dalam channel ni, boleh hantarkan ke email edtaki@gmail.com dan boleh juga DM di Facebook page saya iaitu edtaki. Dengan ini sekian saja daripada saya. Kita bertemu lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.